Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya Kang Pahyap di channel Jekuan Studio. Di video kali ini saya akan sharing lagi ya kepada teman-teman bagaimana cara mengeluarkan siswa dari simpatika. Misalkan dari emisinya sudah kuat, tapi simpatikanya masih ada, tinggal keluarkan saja ya. Lebih gampang kalau di emis. Itu harus ada keterangannya, apakah itu DO ataupun pindah sekolah ataupun apa, itu ada keterangan. Kalau di simpatika selama ini belum ya, belum ada keterangan, tapi kita akan coba apakah itu ada alasannya. Oke, seperti biasa kita login admin ya, nanti akan diarahkan ke sini, ke sekolah. Di sini kita pilih ke kelas ya, kita pilih daftar siswa. Di sini kita bisa siswa juga kalau ini bisa. Sekarang kita cari misalkan saya akan cari kelas 3 ya, yang akan saya hapus. Misalkan di sini ada kelas Aurelian ya, ini datanya sudah tidak ada untuk kelas 3 ya. Oke ya, kelas 3 Faisal ya ini. Nah di sini ada panah ke bawah, tinggal klik saja di sini, tinggal hapus siswa. Nah, apakah Anda ingin menghapus peserta ini? Namanya sudah ada ya di sini. Misalnya, oke kita, iya, nah, otomatis langsung hilang ya. Dan selanjutnya juga, misalkan mau kelas 4 juga sama, silakan tinggal pilih saja seperti itu ya. Sekian ya, walaupun singkat, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.